servis yang tak jadi. Ya, servis yang pertama yang dilakukan oleh Najmi agak tersasar sebelah kanan. Najib yang sebelum ini beraksi untuk pasukan Melaka. Dalam. Di sana syurga makan. Syurga makanan. Eh? Baik. Oh, mudah di situ, cantik. Tackle yang dilakukan dan kali ini libasan. Ada tampanan. Ah, foul batal. Maafkan saya. Hafizuddin. Jauh. Ah, masih dapat poin. Alright. Oh, first ball. Dapat poin yang pertama disumbangkan di situ oleh Syami. Baik, lempar dia Farhan Adam. Challenge pertama dalam perlawanan. Johor Tigris challenge nombor 2, kaki melepasi jari. Okey. Satu tapping yang dilakukan oleh Syahmi dan kemudiannya pada kedudukan Amir Syahiran naik betul, cantiklah tu. Keputusan juri, juri batal, kaki batal melepasi jaring, mata Johor Tigris. Mereka perlu memperkemaskan untuk pusingan kedua mungkin ataupun set yang kedua. Set kedua. Ya. Dah. Oh, tak kena. Tak kena. Depan kedua tekong dan juga pertarungan daripada kedua killer. Ya, cuba lagi. Ya. Kita punya mental. Satu sus long. Saya baik, servis drop. Masih dalam permainan. Oh, sayang. Jauh, jauh bola tu. Mana? Dalam. Dalam di belakang. Sara diri. Dapat juga libasan dilakukan di situ. Masih lagi ketinggalan dengan 3 mata. Baik, first ball. Sekali lagi. Hanya satu mata diperlukan oleh KPT Maksum. Untuk mendapat mata yang ke-20. Ah, itu dia. Kurang pembabitan daripada killer setakat ini. Ah, kali ini tak lepas. Ah, baik, dapat ditolak. 11-8. 11-8 di sini. KPT Maksum. Ada tampanan peluang yang kedua untuk Syami. Dilambungkan di luar pula. Bijak-bijak. Daripada Haidir Saleh. Satu drop. Memang dia pakarlah drop ni. Dan ketika ini servis yang ketiga. Dalam, dalam lagi. Kedudukannya adalah 12-16 pada game penentuan ini. Cantik. Baik, baik. Bola yang dilambungkan oleh Amir Aizat tu. Dia naik tegak.
Ini akan menjadikan kemenangan pertama kepada KPT Masum Knights. Oh, tamat yep. KPT Masum Knights. Dengan kemenangan 21-14. Yang penting. Dan sekaligus juga untuk kita melihat pertarungan dalam masa 27 minit.